dan tetap masuk meski jauh jarak pandang. Coba sedikit menganggap kerja nyata paling jelas, berjuang tanpa kertas. Prabowo kita tetap gas, Indonesia makin emas. Oke gas, oke gas, nomor 2 orang gas. Pasangan dua tuh coba serangan, tak perlu janji manis tuh bertahan. Berbagi kerja tuh kemanusiaan, Indonesia maju dan kita lanjutkan. Kita kan rakyat yang hidup bergisi, kebutuhan pokok semua terisi. Prabowo Gibran berakselerasi, hidup yang sulit silakan pamit. Kita pastikan pilihan menuju masa depan Indonesia lebih baik dari yang kita pikirkan. Mari kita wujudkan, kita bisa putuskan, karena di masa depan ada Prabowo dan Gibran. Dr. Andes Herianto, caleg DPRD Kota Bandar Lampung nomor 5 Dapil 3 Kecamatan Kemiling, Kecamatan Langkapura dan Kecamatan Raja Basa dari Partai Gerindra menggelar senam bersama relawan dan warga yang ada di Dapil 3 pada Jumat 19 Januari 2024. Hadir pada acara tersebut Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Jausal beserta seluruh relawan Herianto yang akrab dikenal dengan relawan Heri, humanis elegan respect yes. Dr. Andes Herianto dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih atas hadirnya para relawan yang tetap semangat meskipun cuaca gerimis. Sementara itu Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Lampung Rahmat Mirzani Jausal sangat mendukung apa yang menjadi agenda calegnya dalam rangka pemenangan sebagai calon anggota legislatif pada pemilu 2024. Di tempat yang sama relawan Herianto yang merupakan warga sekitar sangat senang dengan digelarnya acara senam bersama. Selain sehat juga bisa berbaur dengan Bapak Herianto selaku caleg DPRD Kota Bandar Lampung yang didukungnya. Dari Kota Bandar Lampung, Suryanto Palapa TV melaporkan. Baitul Kiram pulang. Ya selamatlah untuk keluarga Gunung Terang ya. Ini oke, kamera saya serahkan. Luar biasa dapat hadiah untuk masak. Oke. Eni
Ini dari mana? Ini dari mana? Surabaya 6, Bang Bahagia 3. Oke, okay, buat Bu Neni selamat ya, Bu Neni. Langsung hadiahnya dari Pak Eri ya. Tuh. Dua, dua, tiga. Oke, siap. Oke. Dua, tiga. Iya, panitia kru-nya kru senam ya, potong bareng ya, kru senam. Oke. Masuk eh, Sube, Sube. Oh, masuk. Sube ganti Sube. Tiga. Dua, tiga. Dua, tiga. Terima kasih buat semuanya. Mbak Sube kena. Tadi. Hah? Yang pertama kita meletakkan caleg-caleg kita sesuai dengan karakteristiknya, ya, artinya ada yang dari kesukuan, dari apa, dari teritori dan lain-lain. Itu bagaimana kita mengarahkan mereka untuk bekerja dalam menguasai struktur masyarakat, selalu ada. Gitu ya. Itu Prabowo presiden Gerindra menang. Bagaimanapun juga kalau Gerindra banyak kursinya, maka makin banyak rakyat yang tertolong. Nah kalau Gerindra banyak kursinya, makin gampang program-program Prabowo bisa berjalan. Kalau Gerindra banyak kursinya, maka semua tujuan Prabowo juga gampang terlebih tercapai di masa. Saya Herianto, caleg DPRD Kota Bandar Lampung nomor 5 dari Partai Gerindra. Tapi juga kegiatan hari ini adalah senam bersama dengan tim Korsel maupun dengan para relawan yang dilaksanakan di Gunung Trang. Ada berapa peserta, Pak? Gimana? Ada berapa pesertanya? Peserta lebih kurang 500 orang yang kita siapkan, tapi karena ini cuaca masih mencukupi juga 500 orang. Tadinya target akan lebih 500 orang. Yang hadir Pak Ketua Gerindra hadir enggak? Yang hadir dari Ketua DPD terutama Pak Rahmat Mirjani Jausal, beliau hadir juga menyaksikan langsung dan ikut langsung senam bersama masyarakat di Dapil 3 ini. Agenda seperti ini saya berharap dan yakin untuk support masyarakat terutama yang mendukung saya dan Pak Mirjani sendiri. Tentunya ya kita berharap masyarakat tidak ragu untuk memilih saya dan Pak Rahmat Mirjani juga untuk membangun masa depan Bandar Lampung. Dengan Bapak Purnomo. Tinggal di mana Pak? Tinggal di Kemiling. Kemiling. Ah, hari ini apa Pak acaranya Pak ini? Acara senam bersama. Dengan calon? Dengan calon anggota DPD Kota Bapak Haryanto. Oh ya, gimana Haryanto sih? Pak Haryanto seperti apa sih orangnya? Orangnya humble, integritas, peduli dengan masyarakat dan beliau dicintai di masyarakat, dicintai warga. Misi-misi beliau dalam menempat kalau mereka jadi anggota DPD akan peduli dengan masyarakat yang kecil, membela dan menolong di dalam semua bidang, terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan. Maka itu saya sebagai relawan beliau mendukung-mendukung edukasi budaya masyarakat supaya memilih beliau sebagai pemimpin untuk Kota Bandar Lampung Pantai Kedah nomor 5 Bapak Haji Haryanto. Nomor 5 ya? Ya. Prabowo sukses sebagai presiden, beliau sukses sebagai anggota DPD Kota Bandar Lampung dan Bapak Gerda selaku anggota DPR Provinsi. Okay. Sukses. Sukses. Sukses buat Pak Haryanto, Partai Gerindra nomor 5 Kota Bandar Lampung.